Wakil Gubernur, kami mau melaporkan bahwa di Yayasan Erjon, selain dari kami menyelenggarakan Putri Pariwisata Indonesia setiap tahun, ini untuk tahun ketiga kami juga menyelenggarakan pemilihan Putri Wirausaha Kreatif Indonesia. Nah, target kami adalah pengen mendorong para pemuda yang lulus kuliah tidak sampai cari kerjaan. Jadi mereka dari awal sudah disosialisasikan dengan program-program pemerintah supaya bisa sejalan mengurangi cuma putri, nggak ada putra. Jadi itu yang kami lakukan, dan nanti tanggal 4 Juli grand finalnya itu di kantor Kementerian Pariwisata di Baleum Susilo Sudarmanya. Jadi kami pengen menghadap Bapak, mungkin bisa disinergikan mulai tahun ini sampai ke depan, bagaimana putri-putri yang terpilih bisa menjadi bagian dari pemerintah DKI mempromosikan mengenai usaha, kewirausahaan, dan UKM yang dibina. Ini tahun pertama ini, Pak? Ini tahun ketiga. Oh, ketiga ya? Iya. Yang dulu-dulu? Ini yang tahun ketiga. Oh, kedua. Ini pemenang tahun kedua. Ketanda aktif. Nah, dua-dua lulusan dari psikologi UI. Kalau kita kan biasanya yang selalu diberikan Abang Noni Jakarta. Terus dia juga kepilih menjadi Putri Bahari Indonesia. Kalau kepilih, kepilih semua ya. Coba lagi suratnya. Oh iya. Isi sama kan? Sama ya suratnya. Sama. Oh, oh iya. Nah sekarang dibuatkannya gimana? Kalian kita baru mau menyiapkan tempat itu sebenarnya tuh Monas. Monas. Jadi konsepnya gini. Jadi inti itu Jakarta itu, ya. Anda mau usaha apa saja itu bisa berhasil. Masalahnya adalah peluang dan modal, dan termasuk tempat usaha. Karena kreatif, sebenarnya produksi kreatif. Ciptakan apa, maupun dari makanan, maupun yang produk-produk itu kan. Masalahnya kan orang tidak punya tempat untuk mempertontonkan itu. Nah, makanya kita akan menyediakan banyak pasar untuk disewa harian. Misalnya sekarang kita lihat ya, misalnya pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima itu bayarnya lebih mahal daripada sewa los kios di mall sebetulnya. Misalnya dia jual martabak 2x2 meter, 4 meter persegi. Dia bayarnya semalam itu bisa 40.000 sampai 50.000. 20.000 ini resmi, ada preman, macam-macam ya. Nah kalau dikali semeter, kalau 40.000 saja berarti 10.000 per meter. Kalau dikali 30 hari, 30.000 dong dia sewa. Bukan 24 jam itu, hanya dari maghrib sampai malam. Nah sebenarnya mall kalau kita tanya, katanya 120.000 pakai AC, 24 jam ditunggu, ditutup terpal gitu kan. Nah kenapa dia tidak mau? Mall minta bayarnya 1 tahun sampai 2 tahun. Kalau ini harian kan. Nah makanya kita harus ciptakan, kita dibangun banyak pasar, ciptakan itu supaya orang bisa sewa harian. Nah tapi untuk pedagang kaki lima kan mendekatkan diri kepada pengunjung sebetulnya. Nah, jalan masalah kan. Nah, tempat yang paling terbuka ada itu selalu bilangnya Monas harusnya. Nah, Monas harus kita surat supaya ada peluang untuk jual produk, kuliner, untuk wirausaha apa saja lah, untuk bagi pemula. Nah, tapi itu juga akan mempermudah, misalnya hampir semua Jakarta dia full wifi, supaya orang bisa kreatif, bisa. Kita akan tarik fiber optik itu sampai ke tingkat RW nanti. Jadi betul-betul cepat kalau dari kelurahan udah pasti, sampai kantor kelurahan kita udah pasti. Nah, tapi Monas punya masalah parkir kan? Iya. Nah, kita tahun ini dikerjakan DED-nya untuk bikin parkir di bawah Monas. Termasuk tempat peluang usaha-usaha kecil tadi. Kita harus kombinasi lah, yang menengah sama yang mikro sama ini. Nah, nyambung ke Gambir. Turun sampai ke Balai Kota.
Nah kalau itu yang desain atas sih sudah siap kita untuk PKL, untuk dagang, kayak makanan segala macam. Nah kita tetap masuk tunggu Monasnya harus dibereskan. Itu yang di Cawan semuanya itu bisa tempat. Karena itu mesti rapat tadi yang saya minta itu. Nah kalau itu ini bisa sini, ya, di situ. Saya pikir ya kalau yang lain sekarang aja kita kekurangan pasar. Malaysia 1 juta penduduk bisa 150-an pasar. Kita hampir 10 juta enggak sampai 100 pasar kita. Pasar basah, makanya pasar tumpuk sayur di mana-mana. Nah, itu kita lagi mau nyiapin beberapa tempat termasuk rusun terpadu. Nah, termasuk kita disiapkan Marunda Cilincing ini mau kita plot kira-kira dan pertanyakan ada KBN dan kosong merah itu KBN atau 170 hektar lagi. Itu kalau dia itu sekarang ini KBN sudah nyerap hampir 40.000 tenaga kerja. Dan New Tanjung Priok akan ada di situ. Jadi kita udah mau plot 400 hektar di bawah kita mau bebaskan untuk bangun misalnya rusunawa baru, komplek perumahan baru. Jadi orang bukan hanya dapat rumah tinggal, arti sewa ya, bukan sewa juga, soalnya itu semacam IPL aja di apartemen. Restribusi 5.000, 6.000 sehari kan, rokok aja bisa 15.000 sebungkus. Yeah. Itu udah dua kamar, jadi orang akan tinggal di sana, pelatihan kerja, usaha semua di sana. Jadi kita lakukan pelatihan. Jadi orang yang kurang beruntung dapat rumah, dapat belajar kerja, termasuk kalau dia mau kerja sama orang yang kerja di KBN, dan kami akan membuat 30 reklamasi. 1.500 hektar. Itu jadi logistik kita rencana tukar saham dengan Indonesia Pak Company ya, dan logistik. Singapura kita bukan saing Singapura, tapi kerja-kerjaan yang ini harus kasih ke kita. Singapura main yang lebih tinggi. Nah itu juga pelatihan peluang usaha juga dilakukan di sana. Jadi orang-orang yang tinggal di bantaran sungai, waduk-waduk harus kita pindahkan tanpa uang kerohiman. Karena uang perohiman hanya kita tidak bisa membedakan mana bajingan tanah. Yang pindah situ dapat lagi, pindah situ dapat lagi. Kalau ada butuh rumah kita kasih, butuh kerja kita kasih. Jadi tidak ada lagi alasan main seperti itu. Karena semua kan butuh waktu ya. Nah, kita nggak ketemu kontraktor lampu Aladin soalnya. Soalnya ada kontraktor lampu Aladin. Jadi tidak ketemu masalahnya. Jadi instan ya. Itu sih saya kira mungkin si nanti dengan UKM ya itu gimana lah caranya. Yang penting kalau ada ide kasih tahu aja gitu. Iya Pak. Jadi terbuka. Ya. Sekarang kantor ini udah semua orang boleh datang bebas. Kalau ada yang cantik-cantik, makanannya cepat juga. Tadi polisi lama banget. Polisi lama banget. Sampai jam 10 pun belum keluar ini makanannya. Aduh, saya pikir ini gawat nih. Nah, bercanda ya. Ada putri cepat. Ya, kira sih itu sih, mungkin ya. Terima kasih. Ya, para wisata lah hubungan dengan ya. UMKM gimana. Ya. Jadi kami punya beberapa putri Pak yang kami kerjakan. Jadi kalau di Pulau Seribu kan Bapak punya Putri Bahari. Putra-putri Bahari setiap tahun. Tapi lingkupannya mereka bikin untuk DKI. Nah, terus kami bikin yang nasional Pak, menjadi Putri Bahari. Itu kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Target kami ingin mendorong pariwisata melalui Putri Bahari. Jadi kemarin sudah disetujui Pak Dikip, itu akan membuat program pelatihan masyarakat di pesisir menjadi instruktur snorkeling Pak. Jadi itu pembiayaan juga dari mereka, mereka kasih alat-alat untuk. Jadi yang menang jadi instruktur snorkeling. Jadi ikonnya untuk promosi Pak. Jadi ikon untuk mempromosikan. Masih belajar ini dong. Mereka bisa nggak diving nggak hanya snorkeling aja diving bisa snorkeling bisa diving bisa dari sini kemarin kayak bisa menang karena itu ya
Alhamdulillah seperti itu Pak. Bisa bawa speedboat juga. Itu enggak belum. Ada lisensi lagi Pak. Oh, kalau di Belitung saya ada kenal anak yang main ikan kerapu. Wah, anak gadisnya itu hebat sekali tuh bawa speedboat. Dan nyelam bisa apa. Bawa speedboat. Tapi saya ketemu udah meninggal. Nah, kami pengen mendorong Pak, karena kalau kita lihat wisata bahari kita potensi besar sekali, tapi belum digali. Jadi yang paling murah dan paling mudah sebenarnya snorkeling. Snorkeling itu belum menjadi sebuah industri besar. Di Kepulauan Seribu, di Belitung, banyak di Sumatera. Nah, kalau untuk di Indonesia Timur, kami arahnya ke ini, ke diving. Itu yang kedalaman di atas 10 meter kita arahkan ke Indonesia. Ini sudah berjalan kan ini ya? Ini persiapan sudah berjalan dan kalau untuk karantinanya itu dibiayain oleh Kementerian Kemenko. Jadi anak-anak masuk karantina nanti di hotel itu dibiayain oleh Kemenko. Jangan ini paling jago ya. Nah, kita berharap penting-penting pemerintah DKI bisa mengambil bagian, mungkin bisa bantu pengadaan di panggungnya, malamnya, sound systemnya, mungkin atau tarian-tarian dari DKI. Gitu. Jadi apa yang bisa dibantu dari DKI, kami mohon untuk dukungan DKI. Ini kita berharap nanti setelah pemilihan, jadi pada saat malam grand final, mungkin Bapak berkenan hadir untuk memberikan dukungan. Saya coba tanya, ini soal biaya saya nggak tahu dianggarkan ya? Biasanya kami membantu seperti ada tari-tarian, ya. Hiburan, kemudian ada lagi... Bukan uang pandan ya? Enggak, kita itu sama kalau saya gala dinner Pak, biasanya... Kalau gala dinner kita siapkan gitu ya? Iya, itu, seperti itu. Mengisi acara ya. Sound system kita punya? Bukan sound system. Biasanya langsung artinya Pak, jadi tidak terpisah-pisah gitu. Jadi kita nggak minta uangnya Bu, kita cuma minta materi. Nah ini, jadi yang bisa tuh mungkin mengisi acara. Ya. Gitu. Misalnya tarian, musik, sekaligus dengan sound system. Motor-motor udah lama, kemana-mana lagi, hilang lagi. Lama nih. Udah cepet. Silahkan. Ya. Untuk bang, dari kajian buat jadi. Silahkan. Puasa? Enggak kan? Tergantung putri apa? Oh, putri lomba makan? Banyak makanan nanti Pak ya. Jadi kalau dalam bidang kebudayaan, Jakarta punya Abang None. Kalau dalam bidang wirausaha, Jakarta punya kami, Putri Wirausaha Indonesia. Putri. Jadi kalau dulu pernah jadi Abang None kan? Pernah, finalis. Ya, 2008. Nanti kan sudah pernah, iya. Tahu kan apa? Saya diet Pak, terlalu banyak makan Pak. Saya udah timbang, pokoknya tiap sore, tiap pagi rapat makan ini terus. Langsung tuh naik Pak. Naik 1 kilo lebih. Ini sama dengan 1,5 piring. Malam sudah 3 kilo. Oh, saya kalau timbang sore itu 93 kilo saya. Kalau dengan banyak ini mesti turun di 92. Kalau pagi nggak boleh lewat dari 89, nggak boleh 90, kalau lewat itu udah tidak warning. Terlalu capek kalau dari itu. Masih sempat ke Belitung? Nggak sempat. Tapi tiap weekend mau pulang jadi gubernur tiap weekend. Karena harian gubernur. Pak Bukanya pergi, ini surat, saya bisa pulang. Ada dari kampanye terakhir lo nggak pulang.
udah lama. Pagi sampai malam di sini. Setengah lima udah harus dibangun, karena setengah delapan udah sampai sini. Baru-baru ini ada Blutong Beach Festival ya. Saya ke sana. Jadi yang dibawa yang Jember, Jember Festival. Formalnya sama dibawa ke sana. Dia didik orang Belitung, Pak. Didik orang Belitung bagaimana cara membuat kostumnya. Ternyata satu kostum itu nggak mahal, cuma sejuta lebih. Nah, tapi yang performanya yang kita yang di Jakarta Festival itu belum datang mereka kan, wah semarang. Ternyata performanya yang beda. Kalau orang lokal kan belum begitu pede, sehingga cara dia nginjek, cara dia jalan tidak memukau. Dari timnya Jember itu kan udah pakarnya tuh. Pernah malu-malu. Masih ada usaha atau gimana? Sebenarnya ada usaha itu menilai plus, tapi yang paling utama dia bisa jadi ikon untuk meningkatkan ke minat wirausaha di Indonesia. Khususnya kaum muda. Masih cantik juga gitu ya. Bisa membawa diri. Soalnya kalau kita lihat di satu pihak, lulusan dari universitas sekarang banyak. Sementara kebutuhan perusahaan juga cukup banyak, tapi dia nggak match. Yang ngelamar banyak, yang nggak diterima juga banyak sekali. Nah, kita pengen mendorong supaya di Jakarta tidak terlalu terjadi banyak pengangguran. Banyak banget ya. Putri Indonesia, Miss Indonesia, itu Miss buat punya. Ya. Miss Universe ada lagi ya. Miss Universe itu Putri Indonesia. Indonesia. Oh, dia larinya ke sana. Oh, kalau yang Miss. Yang Miss Indonesia ke Miss World. Iya. Terus kami ke Miss Tourism kalau putri. Ada juga di dunia tuh Miss Tourism. Ada. Banyak. Oh, itu juga nih. Iya. Terus kami juga baru pegang franchise untuk Miss Earth, Pak. Oh iya, Miss Earth. Miss Earth. Itu yang banyak program penghijauan. Jadi mungkin nanti juga pengen minta pengarahan. Pernah bikin surat sekitar itu Miss Earth untuk kita ketemu. Betul. Coba Joni enggak ada. Lagi enggak ada. Nah, itu kami yang pegang. Banyak putri-putri, tapi kami khusus untuk wirausaha, Pak. Lebih spesifik lagi. Karena kami punya tugas mulia untuk, karena biar gimana caranya untuk menurunkan tingkat pengangguran dengan cara ya wirausaha. Kalau psikolog pasti... Ini Jakarta butuh psikolog banyak loh, yang sakit jiwa banyak ya. Nanti salah satu tugas Miss Wirausahanya apa tau gak? Ini kan banyak orang yang kesan gangguan jiwa, karena dia kerja begitu tampung di panti. Dia tampung di keluarganya. Nah, kalau keluarganya kelebihan energi dia. Jadi kita siapkan rumah biasa, mereka dikumpulkan ke sana, seolah-olah bertamu, dilatih wirausahanya. Baru dia capek, malam pulang ke rumahnya lagi tidur. Nah, itu harus dimasukkan program itu tuh. Keluarganya juga butuh pendampingan, Pak, untuk menghadapi... Iya, maksudnya minimal dia datang, tapi kadang-kadang orang yang ekonomi tidak mampu kan tinggal rumah juga yang tidak enak. Nah, kita harus carikan rumah yang agak lebih besar, mereka ke situ kumpul mainnya. Jadi dia ngerasa lagi main ke rumah temannya, kan? Dia bisa ngerasa gitu, kan? Nah, jadi itu yang psikolog dibutuhkan. Tidak ada kesan bahwa dia dipaksa, Pak, ya. Jadi biar nanti yang menang Miss... Putri ini semua biar tuh kreatif. Yang psikolog semua, karena udah syaratnya itu. Karena bisa mendampingi, iya Pak. Itu bagus. Ya kita pengen, jadi kita selalu pengen kita bangun rumah
rusun terpadu itu saya konsepnya seperti itu. Ya mahasiswa psikolog atau kedokteran boleh praktek di situ. Ya kita kasih sertifikat, ya dia berapa jam, berapa. Ya kita ingin mengetahui seperti apa sampai per RT per RW. Idealnya seperti itu. Nanti jadi hasil proyeknya yang dia kerjakan ada yang masakan pak hasilnya. Iya, makanya harus mesti itu pasti bisa bikin. Kan dia bisa sembuhkan ya minum obat banyak bisa sembuh. Teman kuliah saya satu kena, saya kakaknya giat di sini. Teman kuliah tiba-tiba cuma gara-gara kurang obat apa tiba-tiba dia jadi gitu. Tingkat stres itu tinggi kan, jadi keinginan banyak macam-macam. Itu betul. Bagi Jakarta ini kan sangat kompetitif gitu kan Pak, dan untuk cari lowongan kerjaan bagi banyak orang cukup banyak pengangguran, akhirnya banyak yang stres gitu Pak. Itu tadi sangat bisa untuk menurunkan tingkat stres juga. Yang kita harapkan lah. Makasih Pak, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Terima kasih atas dukungannya. Ada yang mau makan ya dia. Banyak Pak. Ke ruangan saja, belum banyak, belum pernah lihat ruangan. Belum.